persiapan awal sebelum memulai kegiatan pembelajaran tatap muka dengan melakukan penyemprotan disinfektan ke semua lingkungan sekolah. Tahap-tahap persiapan sebelum berangkat ke sekolah. Siswa diharuskan sarapan terlebih dahulu, berupa makanan yang bergizi dan seimbang, guna menjaga imunitas tubuh. Siswa wajib membawa tisu kering, tisu basah, masker cadangan, hand sanitizer, dan alat tulis. Beberapa langkah yang harus dilakukan sesampainya di sekolah. Guru mencatat suhu tubuh siswa. Bagi siswa yang memiliki gejala flu, batuk, atau demam, dianjurkan untuk pulang dan isolasi mandiri di rumah. Setelah memasuki ruang kelas, siswa tetap mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing? Halo, selamat pagi. Selamat belajar, mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Bu Kati, Miss Pia, dan teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati. Sinarkanlah cahayamu ke dalam hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang diajarkan pada hari ini. Semoga dengan demikian Engkau dimuliakan selamanya. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Hari ini kita akan melanjutkan tentang jenis-jenis segitiga, lanjutan dari bangun datar yang kemarin segi empat, sekarang segitiga. Ibu, kalau jenis segitiga berdasarkan sifat-sifatnya itu ada apa aja ya? Baik, terima kasih Binsa yang sudah bertanya. Baik, anak-anak. Yang pertama adalah segitiga berdasarkan sisinya. Ya, berdasarkan panjang sisinya ada tiga. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Misfia, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu yang penuh kasih di dalam pelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang kami proses hari ini dapat bermanfaat untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Setelah pembelajaran usai, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum siswa pulang ke rumah. Sudah dijemput, dibawa, ditunggu. Terima kasih. Atas nama Naomi, sudah ditunggu, dibawa. Thank you.
Demikian simulasi pembelajaran tatap muka SMP Strada Budi Luhur Bekasi. Sekolah ekologis dan berkarakter. Salam AMDG.